congratulations on the match. Menjelaskan terkait dengan boleh bisa dijelaskan pertandingan tadi seperti apa? Bagi saya rasanya seperti roller coaster lah, sebab ada yang saya tengah kalah, tapi saya makin kejar poin dan tahan, ada yang kena dia masa leading, kena dia kejar balik, ya itu di sana agak bertahan. Dari kakak sendiri, apa rahasia untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan final ini? Ya, saya rasa lebih percaya kepada diri, ya, sebab selama lepas hari ini tak pernah lagi masuk ke semi final ke final. Ini saya rasa sudah ke tahun keempat, ya, so bisa lagi juara, lagi pun juara di sini. Last saya juara dulu pun ada di Indonesia, ya, so saya harap saya rasa lebih happy dapat juara di sini lagi. Boleh dikatakan ini 2 pekan berada di Malang. Mungkin bisa dijelaskan cuacanya, apakah pengaruh dengan permainannya di sini atau bagaimana? Apa? Pengaruh nggak cuaca di sini di Malang? Ya, maybe di sini agak dingin, ya. So maybe shuttle-nya agak laju. So sudah 2 minggu di sini sudah lebih sesuai sudah, ya. Itu buat minggu ni mainnya lebih rasa semangat, rasa lebih confident lah. Okay. Next year, apa pencapaian Anda selanjutnya di tahun depan? Di tahun depan? Iya. Saya harap lepas ini boleh tetap konsisten dan dapat mainnya di tournament lebih tinggi dan juara di sana. Okay. Apakah Anda optimis untuk bisa tampil di Olimpik nanti? Ya, itu start dari next year kan, fight point-nya. So, kalau bagi saya memang harap saya boleh join macam Jija, dia orang yang sekali kerja point Olimpik, ya. Jim Junaiwei itu kan senior kakak. Ya. Ada pressure tersendiri nggak untuk melawan senior, dan itu kan sesama negara gitu? Ya, memang dari dulu trainingnya sekali kawan baik, untuk pressure maybe pasti dua-dua ada, tapi dalam mainan, corak mainan memang sudah tahu lah, sebab dari kecil kan sekali semua, ya. So pasti akan lebih susah kalau banding dengan yang pemain lain, ya. So hanya siapa lebih mainnya lebih dapat, siapa champion lah. So maybe last-nya agak rasa lucky lah, berapa kali menang dua-dua poinnya. Untuk di turnamen sebelumnya, kakak hanya sampai di quarter final. Udah cukup puas belum sama hasil hari ini? Ya, memang bagi saya hari ini ya memang saya puas lah. Tapi kan esoknya hari baru, so kena start lagi dan training lagi untuk turnamen yang lebih tinggi, ya. Gelar ini dipersembahkan buat siapa? Gelar ini dipersembahkan buat siapa? Saya rasa buat family saya, juga untuk dan saya rasa lagi satu net saya lebih bagi kepada atau saya, sebab barunya pas away 3 hari lepas. Nanti malam Lazy Jia main final Denmark, yeah. Open. Kita harapan? Ya, memang kalau boleh harapnya dia boleh menang. Anda sendiri melihat cara Lazy Jia seperti apa? Seperti apa? Ya, saya kan dulunya sama sekali, so maybe kawan boleh agak baik, tapi sekarang kan dia sudah tidak di BIM. Ya, di BIM. So tapi kalau jumpa masih boleh maka boleh kawan lah, sebab umurnya beda 1 tahun. Apa ujangan apa yang pernah Lazy Jia berikan buat kamu? Dalam persaingan seperti macam hari itu, Thomas Jazer
tapi dia ada baginya tahu jelah dengan kalau sampai ke point saya jangan fikir apa ya, hanya fight saja. Ya kalau menang is okay, satu tim ya. So walaupun masa itu saya kalah di point 2-2 ya, tapi lepas ini saya harap kalau dibagi lagi saya boleh buat yang sekarang. Apakah di Malaysia sendiri sering ada sharing bersama senior? Ya, kalau kan sebelum ni COVID, so yang di nasional saya sudah paling tua. So yang di orang kawan lama sudah tak di nasional. So agak susah lah, tapi sekarang ni sudah boleh apa? Sekarang boleh keluar. Boleh keluar boleh sekali dan maybe ada makan, ada ya. Kamu dilatih terakhir sama Coach Hendrawan. Coach timnya ada 4. Yang coach ya, Coach Johan, Coach Hendrawan, Coach Pasubo, sama Coach Yogen. Ya, apa harapan kamu berpegang sama Coach Hendrawan yang pernah pegang Lee Chong Wei, Lee Chong Wei, you hope in Coach Hendrawan. Maybe ini saya tak boleh apa komen banyak sama sebabnya. Itu yang 4 pelatih. Ya ada 4 pelatih. Jadi yang apa? Oh, DM yang buat keputusan yang mau ikut yang mana? So, kalau dicampur atau kalau dibagi ke siapa ya? Harus ya. Kalau itu terus mana-mana. Terima kasih boleh minta take picture.